Fa ini betulita, maka jika engkau dibalakkan bighoflatin dengan kelalaian, au suhbatin atau berteman, fi majlisin dalam suatu majlis, fatadarokanna muharwila, maka susullah olehmu, kejarlah dengan bergegas-gegas muharwila. Qauluhu, perkataannya, ubutulita bil bina'i lil maf'uli, dengan mabni lil maf'ul, ay inim tahanakallahu bighoflatin, artinya jika menguji akan engkau oleh Allah Ta'ala dengan kelalaian, bighoflatin, an mura'ati halika, kelalaian daripada menjaga hal engkau, menjaga keadaan engkau. Jadi kita lalai menjaga keadaan kita, kita lupa, kita berbuat dosa, kita lupa akan perintah Allah. Au bisu'bati man yusgiluka an zalika fi majlisin, atau dengan berteman kepada orang yang membuat sibuk engkau dari demikian itu dalam sebuah majlis. Fatadarokana, maka susul olehmu, kejarlah, mafata, apa yang telah luput, minka, daripada engkau musri'an, dengan cepat kejar. Yang tadinya kita enggak zikir, kejar supaya bisa kita zikir lagi. Yang tadi kita enggak baca Quran, kejar. Kalau bahasa kita kodok gitu ya, kejar. Tadinya lupa kita baca, baca ini, kejar supaya baca. Kita enggak ngerjain taat ini, kejar. Kita enggak sholat ini, kejar. Fatadarokanna musri'an, dengan segera. Bimuhasabati nafsika, dengan cara bagaimana? Dengan cara mengintrospeksi diri engkau, anizallati, daripada segala kegelinciran-kegelinciran, dari segala kedosaan-kedosaan, kesalahan. Dengan apa lagi? Wabikasratil istighfar, dan dengan cara banyak istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, istighfar. Wa'lam, ketahui olehmu, anna sarika, akan bahwasanya seorang sarik, seorang yang berjalan menuju Allah, idza sadaqa fi taubatihi, apabila sudah benar dalam taubatnya, lazimatul mujahadatu, maka lazim akan dia oleh mujahadah. Orang kalau taubatnya udah benar, itu melawan nafsunya benar, tetap benar, terus dilawan nafsunya. Wasta'mala, dan dia menggunakan jawarihahu, akan segala anggota tubuhnya, fi ta'ati, dalam ketaatan. Tidak ada anggota tubuhnya melakukan kemaksiatan. Matanya enggak berbuat maksiat, telinganya, hidungnya, mulutnya, tangannya, kakinya, semuanya enggak ada maksiat. Itu orang yang sudah sodako fi taubatihi, sudah benar dalam taubatnya begitu. Jadi kalau kita masih pengen ini, masih pengen itu, masih berbuat ini, masih berbuat itu, masih lihat ini, masih lihat itu, masih bicara ini, masih bicara itu, masih terlintas-terlintas ini dan itu, yang semuanya adalah dilarang oleh Allah, kita belum benar taubatnya. Fa idza dawamal abdu, maka apabila seorang hamba sudah mensenantiasakan, dia sudah mensenantiasakan alal mujahadati, atas mujahadah, atas melawan nafsu, dia sudah senantiasa itu, menit ketemu detik, ketemu detik, menit ketemu menit, jam ketemu jam, hari ketemu hari, minggu ketemu minggu, bulan ketemu bulan, tahun ketemu tahun,
dia selalu melawan nafsunya, dilawan. Apa yang terjadi? Asmarat lahu harokatun zohirotun, maka berbuah untuknya, ya, dia akan dapetin apa? Harokatun, gerakan-gerakan zohirotun yang zohir, tangan, kaki, ya, dan sebagainya. Wa barokatun batinatun, dan keberkahan-keberkahan yang batin. Allah akan berikan dia keberkahan yang batin, hatinya damai, hatinya tentrem. Walaupun duitnya enggak ada, ya, duitnya enggak banyak, ada tapi enggak banyak, tapi hatinya tentrem, tenang, enak, nyaman, enggak gelisah. Ya. Tapi orang yang belum sampai sini, hatinya enggak tentrem. Walaupun duitnya banyak, hatinya gelisah. Karena belum sampai sini, belum sedekah taubatuh. Belum benar, ya, belum sedekah fi taubatihi. Belum benar dalam taubatnya. Wa inna harakatin zahiri, karena sesungguhnya ya. Karena sesungguhnya harakatin zahiri, gerakan-gerakan zahir, tangan, kaki, ya, kepala dan sebagainya, tujibu barokatil batini, itu mewajibkan, menarik, bisa juga begitu, mewajibkan, ya, barokatil batini, keberkahan batin, segala keberkahan batin. Jadi gerakan-gerakan zohir, rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin zikirnya, ya, rajin baca Qur'annya. Ini orang yang seperti ini, ya, tujibu barakatil batin, mewajibkan keberkahan batin. Rajin dia, masya Allah, puasanya rajin, zikirnya rajin, baca Qur'annya rajin. Nanti ada keberkahan batin. Ya. Dibimbing sama Allah tuh, gerakannya dibimbing, ya, gerak-geriknya dibimbing, nafsunya dibimbing. Kalau salah ditegur, udah mau jatuh, ditarik tangannya. Qala Abu Usman Al-Maghribi, berkata oleh Abu Usman Al-Maghribi, man zanna, siapa saja yang menyangka, annahu, bahwasanya dia, yuktahu, akan dibukakan, alaihi, atas dirinya, syai'un, akan sesuatu, min hadhi tariqi, daripada ini tariqah, daripada ini jalan menuju Allah. Dia bilang dia akan dibukakan, au yuksyafu, atau akan disingkap lahu untuknya, an syai'in, daripada sesuatu, minha, daripadanya, ya, daripada thariqah ini, jalan menuju Allah ini, bighairi luzumil mujahadati, dengan tanpa tetap mujahadah. Kata dia, enggak pakai mujahadah, entah gua juga dibagi, kata dia. Lalu dia ngaku-ngaku udah dibagi tanpa mujahadah, fahuwa golatun, maka itu adalah kesak, fahuwa fi golatin, maka dia itu dalam kesalahan. Artinya apa? Apa yang dia akuin boleh jadi kebohongan. Dia bilang saya sudah sampai, saya bisa ini, saya bisa itu, boleh jadi itu kebohongan. Enggak ada, orang tuh bersusah-susah payah dulu. Ya. Bersusah-susah payah dulu. Malam begadang, siang puasa, zikirnya enggak lepas terus. Habis sembah, habis salat apa wudu, salat 2 rakaat, masyaallah. Kerjaannya begitu. Nih. Ya. Habis wudu, wudu batal wudunya, dia wudu lalu salat 2 rakaat. Puasanya setiap hari, tiap malam begadang, kecuali sakit badannya. Kerjanya begitu. Terus dia jaga hatinya daripada hal-hal yang dimurkai sama Allah. Jadi bercapek-capek dulu. Ntar dikasih sama Allah tuh. Iya. Iya, dikasih sama Allah.
harokatun zohiratun wa barokatun batinatun. Gerakan-gerakan yang zohir, keberkahan-keberkahan yang batin. Masya Allah. Keberkahan yang batin berarti hatinya. Allah berikan kemuliaan hati. Paham, ngerti. Muka syafa. Makanya kita kalau mau kiai jangan macam-macam ya, mau ulama. Itu ulama bisa dikasih baca sama Allah tentang sesuatu yang enggak kebaca oleh orang umum. Waqala Abu Yazid, berkata oleh Abu Yazid Al-Bustami, Al-Bustami radhiyallahu anhu. Maka itu aku pernah berdiam diri, ya. Aku berdiam diri isnatai asyrata sanatan hidada nafsi. Aku berdiam diri selama 12 tahun menjaga nafsuku. Jadi 12 tahun diam diri jagain nafsu. Masya Allah. Jadi 12 tahun jagain nafsu, yum, jagain. Jangan sampai nafsunya menguasai dirinya. Jaga. Pengen ini jangan, pengen itu jangan, pengen ini itu jangan. Masya Allah. Jadi jaga nafsu. Pengen berbuat haram jangan, pengen berbuat makruh jangan, pengen berbuat khilaful aula jangan. Ngelihat pengen senang-senang jangan. Nggak mau deh. Ngaku-ngaku orang yang paling bagus jangan. Ngaku udah benar taubatnya, enggak mau. Jadi selalu dia mengawasi dirinya, ya, menjagain dirinya. Tuh. Selama 12 tahun. Wa khamsina sanatan, dan 50 tahun kuntu mir'ata nafsi, adalah aku menjadi cermin nafsuku. Jadi 50 tahun jadi cermin nafsu. Aku menjadi cermin nafsuku. Wasanatan, dan 1 tahun anzuru, aku melihat fima bainahuma, pada apa yang di antara keduanya. Ya, ini 12 tahun menjaga nafsunya, 50 tahun menjadi cermin diriku katanya. Di antara keduanya. Fa iza fi wasati zumarun, maka tiba-tiba di dalam, ya, pada tengah-tengahku, ini maksudnya apa, pinggangku, ini tengah-tengah diri kita nih, ini pinggang. Jadi tengah-tengah diri namanya pinggang. Di pinggangku zunarun, zunarun ada, ya, ikat pinggang dari sutra. Tiba-tiba ada ikat pinggang di sini. Ya. Jadi beliau berdiam selama 12 tahun menjaga nafsunya, 50 tahun, ya, 50 tahun menjadi cermin nafsunya, ya. 1 tahun dia perhatikan di antara keduanya, tiba-tiba ada di pinggangnya ikat pinggang terbuat dari sutra. Tiba-tiba ada ting gitu di pinggang. Di pinggangnya ada ikat pinggang. Kalau sekarang apa? Sabuk. Terbuat dari sutra. Gesper. Fa'amiltu, lalu aku, ya, berbuat fiqat'ihi, di dalam memutuskannya, pengen putusin. Khomsa sinina, selama 5 tahun. Mutusin 5 tahun. Oh, bertahun-tahun tuh, 5 tahun. Anzuru, aku perhatikan, kaifa aqta'uhu, bagaimana cara untuk aku memutuskan akan dia. Fakusifani, lalu dibukakan kepadaku, ya, fanazartu, jadi dibukain caranya, dikasih lihat caranya bagaimana, lalu aku perhatikan, aku lihat al-khalqa, akan makhluk, kullahum, akan seluruh mereka, mauta, makhluk semuanya mati. Fakabbartu alaihim 4 takbiratin, lalu aku takbirkan atas mereka 4 takbir.
sembayangin 4 takbir. Ya, aku takbirkan atas mereka 4 takbir. Aku lihat makhluk semuanya mati. Apa maksud ini? Wa makna hadzal kalami, dan makna ini kalam, anna syekho, bahwasanya Syekh Abba Yazid, Syekh Abba Yazid, karena adalah beliau fi mujahadati nafsihi, di dalam melawan nafsunya, jadi mesti dilawan nafsunya. Wa izalati khubsiha, dan menghilangkan keburukan ya, dirinya minal ujbi. Ya, jadi Syekh Abba Yazid dia melawan nafsunya dan menghilangkan keburukan dirinya minal ujubi, daripada sifat ujub. Ujub itu merasa paling-paling, merasa paling-paling, paling pintar. Nah, ini bahaya nih, hati-hati. Paling ganteng, paling kaya, paling keren, paling-paling. Ujub tuh, jangan sampai tersifat itu. Beliau menghilangkan itu, ujub. Wal kibri, dan sombong. Beliau menghilangkan sifat sombong. Wal hirsi, dan serakah. Langin sifat serakah, sombong, ya. Menghina orang, batal aq ogam tunas, dan menghina orang, tidak menerima kebenaran dan menerima, tidak menerima kebenaran dan menghina orang, sombong. Ya, kibir itu. Batal akpogom tun nas, tidak menerima kebenaran dan menghina orang. Sombong, jangan sampai begitu. Dan hiris, ya, serakah sama dunia. Kalau mengaji bagus, nyari ilmu, serakah sama ilmu. Padahal udah ngaji, ngaji lagi. Padahal udah hatam, ngaji lagi. Wal hikdi, dan dendam, ya, hikid. Wal hasadi, dan asad, iri hati. Wa ma asbaha zalika, dan apa yang menyerupai demikian. Fa'amila, lalu dia berbuat fi izalati zalika, di dalam menghilangkan demikian. Bi an adkhala nafsahu, dengan bahwa ia memasukkan akan nafsunya. Fi kiri takhwifi, di dalam kir. Kir ini dapur tukang besi. At-takhwib, rasa takut. Jadi dirinya, nafsunya dimasukin ke dalam ketakut-takutan. Ya, jadi dirinya ditakut-takutin. Mau dibakar gitu ya. Kir itu, gitu, kir. Ya, ataupun juga boleh diartikan tungku, rasa takutnya, menakut-nakuti. Summa torrokoha, kemudian ia, ya, torrokoha, memukul, mukuli akan dia, ya, menempaknya, ya, menempak akan dia. Bima torikil amri wanahi, dengan martil-martil perintah dan larangan. Jadi apa? Lalu dirinya dengan cara bagaimana? Dirinya itu diperintahin untuk melakukan ini, dilarang ini. Hatta auqa'ahu, sehingga dia menjatuhkan dirinya, zalika, ya, demikian itu, fil masyakati, di dalam kesusahan, di dalam kepayahan. Jadi dirinya sampai payah, susah. Jadi dia, ya, perlakukan dirinya untuk melakukan hal-hal yang bisa dirinya menjadi payah. Melakukan amal ibadah. Puasa tiap hari kan payah. Ya, begadang malam untuk ibadah, payah. Zikir, payah. Sembahyang, payah. Fasona, lalu dia menyangka, anna nafsahu, bahwasanya dirinya, nafsunya, qad sofat, sungguh telah bersih, ya. Sampai dia menyangka kuat, menduga kuat bahwa dirinya sudah bersih. Summa nazara qalbahu, kemudian dia melihat, memperhatikan akan hatinya, fi mir'atil ikhlas, dalam cerminan ikhlas, ya. Udah ikhlas, sampai ikhlas dilihat, oh, udah ikhlas nih, ya.
Faizan, maka tiba-tiba fihi, di dalam hatinya, baqaya, tersisa, ya, masih ada bahasa ya, lainnya, min ma'is syirki, daripada air kesyirikan, al-khafi yang tersembunyi. Oh, ternyata masih tersisa syirik. Dalam hatinya masih ada syirik. Wa huwa riya'u itu riya. Ya Allah, masih ada riya. Wa nazaru ilal a'mali, dan masih ada ngelihat kepada amal. Masih ada begitu. Wa tadzakkuru sawabi, dan masih ada ingat kepada pahala, sebutin pahala. Jadi kalau beramal masih pengen pahala. Wal iqabi, dan siksaan, masih takut sama siksaan. Wasyauku ilal karomati, dan rindu kepada karoma. Ya, masih kepengen tuh amal ibadahnya, masih kepengen ya dibalas, masih pengen takut siksaan, masih pengen karoma. Wal mawahimi, dan pemberian, jadi ibadahnya masih pengen diupah. Jadi kalau masih ada ini ya, ini masih jelek, masih buruk. Wahada, dan ini syirkun, namanya syirik. Jadi ibadah masih kepengen ya, apa, melihat amal, amal saya masih oh ya, ini itu, ibadah masih pengen dikasih pahala ya, ibadah masih kepengen takut dari siksa, ibadah kepengen dikasih karomah, pemberian istimewa kepada ya dari Allah, masih kepengen begitu. Ini namanya syirik. Fil ikhlasi, dalam keikhlasan, inda ahlil ikhtisasi, menurut ahli kekhususan. Jadi sama para wali yang begini dianggap syirik, belum cakep ibadahnya, masih ada sesuatu. Itu namanya tuh ya, apa tuh, ibadahnya masih pengen dilihat ya, ibadahnya masih pengen pahala, ibadahnya takut, dia ibadah karena takut siksaan, ibadahnya masih rindu kepada karomah, ibadahnya masih kepengen dikasih pemberian istimewa daripada Allah. Menurut para ulama sufi ya, itu namanya ya kesyirikan yang tersembunyi, dan itu namanya tadi, yang tadi itu apa, wahwa zunaru, yaitu ikat pinggang ya, sutra yang beliau pengen putusin, padahal udah lama tuh ya, tadi apa, 12 tahun ya menjaga nafsunya, 12 tahun udah jaga nafsunya, 50 tahun ya dia menjadi cerminan nafsunya ya, tiba-tiba ada ya, ada ikat pinggang di pinggangnya. Nah, ada ikat pinggang terbuat daripada sutra, yang dia itu, ikat pinggang itu adalah ya syirik khafi ya, dianggap syirik itu namanya itu. Itu ngelihat amal ya, masih pengen ngelihat amal, ingat pahala ya, ibadahnya masih pengen pahala, ibadahnya takut siksa, ibadahnya pengen karoma, ibadahnya kepengen diberikan pemberian-pemberian istimewa. Wa huwa zunaru, itu namanya ikat pinggang. Allazi, yang asyara, ia isyaratkan bihi dengannya, ila zalika, kepada demikian itu. Fa'amila, maka dia berbuat, fi qat'i nafsi, di dalam memutuskan dirinya, nafsunya, anil ala'iki, daripada gantungan-gantungan, wal awa'iki, dan penghalang-penghalang, bil iqradi, dengan berpaling, anil khala'iki, daripada makhluk. Nah, dia pengen tuh, supaya dia dapat putusin tuh gantungan-gantungan, penghalang-penghalang ya, ya, dengan cara berpaling dari makhluk, enggak mau banyak bergaul sama makhluk. Hatta amata, sehingga ia mematikan, min nafsi, daripada nafsunya, makana hayyan, yang tadinya hidup ya, pengen matiin nafsunya, maksudnya nafsu jahat ya, nafsu yang buruk.
wa ahya, dan ingin dan pengen beliau, sehingga beliau ingin menghidupkan min qalbi, daripada hatinya, makana maitan, yang tadinya mati. Hatta sabata, sehingga tetaplah qadamuhu fi syuhudi qidami, fi syuhudil qidami, sehingga tetap qadamuhu, tumitnya, maksudnya langkahnya ya, untuk menuju fi syuhudil qidami, pada menyaksikan Allah yang maha dahulu. Wa anzala, dan ia menempatkan masiwa umanzilatal adami, dia menempatkan apa yang selain Allah di tempat tidak ada. Jadi selain Allah itu enggak ada, yang ada hanya Allah. Fa inda zalika kabbara alal khalqi, maka ketika itu ia takbir atas makhluk. Masyaallah. Jadi makhluk dianggap mati gitu. Makhluk dianggap mati, takbir, padahal makhluknya masih hidup. Padahal orang-orang masih hidup, ditakfirin, dianggap mati, dianggap tidak ada. Wan sorofa, dan dia berpaling ilal halki, ilal haki, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diarahkan kepada Allah. Wa makna, dan makna kauli perkataannya kabartu alal khalki arba'at takbiratin, aku bertakbir kepada makhluk empat takbir, maknanya li'anna, karena bahwasannya li'anna al-maita, mayit, yukabbaru, ditakbirkan alih atasnya arba'at takbiratin, dengan empat takbir. Jadi dianggap mati itu makhluk. Nah, orang yang ibadah kayak begini, oh, tangkas, seger, semangat. Wali anna ijabal khalqi anil khalqi anil aki arba'un, karena bahwa ijab makhluk daripada al-haq, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hak, itu arba'un, ada empat. Jadi hijab makhluk untuk menuju Allah ada empat. An-nafsu, pertama nafsu, hijab. Nafsu. Ya. Pengen dihormatin, pengen diperhatiin, pengen diliatin, pengen ditaruh di depan, pengen diangkat, angkat, dan sebagainya. Itu hijab. Jadi kalau itu pengen, itu hijab. Itu yang akan menghalangi kita menuju Allah. Ya. Jadi jangan mikirin itu. Udah, ibadah aja sama Allah. Wal hawa, dan hawa. Ya. Wal syaitan, dan setan. Hawa nafsu. Setan dan setan, wa dunia dan dunia, ini empat ini yang akan menghalangi kita kepada menuju Allah. Hati-hati tuh, ya, jangan sampai kita kejebak dalam itu. Nah, kita sandar, kita punya penuntun. Kita sama penuntun siapa? Guru kita. Tempat kita bertanya, tanya. Oh, tanya Nabi, Nabi udah enggak ada. Al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Jadi siapa guru kita? Tanya bagaimana? Ntar dikasih jalan. Jangan udah tanya tapi nggak dipakai, jangan. Tanya pakai. Tanya guru kita. Jangan sampai nggak tanya, apalagi nyalain guru. Jangan sampai itu. Nyalain guru celaka. Ya. Yeah. Kecuali ada yang melakukan keharaman, lain lagi macam. Jangan sampai itu. Setan itu namanya tuh. Setan, iblis. Fa amata nafsahu wa hawahu. Lalu ia mematikan nafsunya dan hawanya, dimatikan hawa nafsunya. Wa rafada syaitanahu wa dunyahu. Dan ia memecat, akan setan dan dunianya, dipecat. Walidzalika, oleh karena itu kabbara, ia bertakbir ala kulli wahidin, atas setiap seorang, mimma funiya, dari setiap sesuatu, daripada setiap ya satu, mimma funiya anhu, daripada apa yang fana, takbiratan, satu takbir. Jadi anggap apa, orang kalau ditakbirin kan disolatin, orang kalau disolatin apa namanya, mati. Jadi apa yang selain Allah itu mati. Ya, enggak ada.
li'annahu, karena bahwasanya Allah akbaru, lebih besar. Wa masiwahu azallu wa asgaru, dan apa yang selain Allah itu hina dan kecil. Hina kecil. Kadza fi halli rumuzi, seperti itulah, seperti inilah, ya. Seperti inilah di dalam keterangan di dalam kitab Halil Rumuz li Syekh Muhammadin Al-Maghribi, ya, karya Syekh Muhammad Al-Maghribi, milik Syekh Muhammad Al-Maghribi Al-Ma'rufi, yang terkenal bi Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Syekh Muhyiddin Ibn Arabi terkenal dengan, ya, Ibn Arabi. Wallahu a'lam bishawab.